Alhamdulillah, kita masuk jam kedua di Inspirasi bersama di MFK. Diam tak diam ya. So, hari hujung minggu ni kita senang-senang, santai-santai. Kita pesan-memesan. Sebenarnya yang bercakap ni pesan pada dirinya. Ya, bukan pada orang yang mendengar. Kalau sudah mendengar, Alhamdulillah. Yang aku nak bincang dalam jam kedua ni ialah macam mana kita nak masih positif, masih hebat, masih ceria bila kita menghadapi cabaran, ya, kehilangan sebanyak. Macam mana, how to remain positive, bagaimana nak kekalkan kepositifan kita. Boy, yang pertama ialah tak dapat tidak, ya, dan sebut selalu kan, selalu kita dengar, ala bizikrillahi tatmainul qulub, hanya dengan mengati Tuhan hati akan menjadi tenang. Jadi untuk positif dan tenang dan hebat, kita sentiasa ingat pada Allah dengan zikrullah. Sembahyang itu zikrullah, ya, baca Quran itu zikrullah, mengingati Tuhan. Lepas tu kita banyak zikirlah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ni doa zikir Fatimah, kata separuh ustaz, ya. So ini dinamakan zikir Fatimah, ya, sebab inilah yang diberikan oleh Nabi pada Fatimah yang meminta pembantu rumah tu, kan. So Nabi kata ada yang lebih baik, ya, bacalah subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, ya, 33 33 33, 34 genapkan 100, ya. Jadi buatlah apa yang patut, ya, baca Yasin ke apa ke, untuk mengingati Tuhan. Bila dengan kita mengingati Tuhan, kita akan positif. Jangan pula kata kita jumutkan diri kita, tak. Ini santai-santai, senang-senang, ya, ingat. Jadi zikrullah tu artinya mengingat Tuhan tu dengan berbagai-bagai cara. Kita pergi kerja dengan niat positif, ya. Kita ziarah mak bapak kita dengan niat untuk apa nama, dapat redha Allah dan mak bapak, ya. Nak jumpa mak bapak sebab nak tengok muka mak, muka ayam, tengok muka orang tua, kita dapat pahala. Ni zikir, ni zikrullah. Apa pun kita buat untuk membesarkan Tuhan, untuk ingat pada Allah, untuk rapat dengan Allah, itu namanya zikrullah, ya, mengingati Tuhan. So, buatlah agar kita sentiasa positif.